servisan ganti LCD Vivo Y71. LCD-nya kata pengguna jatuh di sini, dah tidak bisa disentuh. Mari kita ganti. Kalau kalian ada kukunya, bisa dipakai kuku aja ya guys ya. Wow, mari kita tanggalkan baut-bautnya terlebih dahulu. Sepertinya masih bagus, masih oke. Oke. Di sini. LCD-nya di sini. Kita coba LCD barunya terlebih dahulu. Ini LCD-nya. Sebentar, kok tidak hidup ya? Kebawaan. Hidup. Ada yang salah dengan LCD-nya. LCD baru. Apa yang beli di sini?
akhirnya hidup juga. Aman. Agak lain memang. Oke, sepertinya ini sudah cukup. Sampai kita kasih lem. Kan terlebih dahulu.
Oke, kita jepit dulu aja. Oke. Kita tunggu agak 1 jam. Kita pasang. Oke, soalnya kita buka plastiknya 1, 2, 3. Wow, alhamdulillah. Oke, aman. Alhamdulillah, selesai sudah Vivo Y71.